Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau gambaran tentang daun segi. Mungkin teman-teman di sini lagi mencari tahu tentang daun segi kayak gimana, atau daun saga. Daun segi bentuknya seperti ini. Nah, banyak tumbuh di pagar-pagar atau meranggas di pohon-pohon lainnya, seperti pohon apa aja lah. Ini seperti ini bentuknya. Ini namanya daun saga atau daun segi. Seperti ini daun segi. Ini dipercaya bisa menyembuhkan batuk pilek, panas dalam, atau pilek, batuk pilek. Ya, bentuknya seperti ini. Ke bawah. Ini biasanya ada bijinya. Bulan kemarin saya potong-potong karena terlalu banyak. Gampang menanamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, barangkali ada yang nyari daun saga atau daun segi. Ini banyak manfaatnya, bisa langsung dimakan juga, tapi jangan dimakan daunnya, cuma dimakan, diperas ya. Gak usah dimakan daunnya, atau digodok bisa, direbus. Nah, ini nih ada. Ini ada bijinya warna merah. Ini bijinya jangan dimakan. Ini bijinya mengandung racun. Bijinya mengandung racun, jangan dimakan ya. Warna merah. Bijinya biasanya warna merah. Ini kalau udah tua warna merah. Sekarang warna hijau. Hijau. Nanti kalau sudah merah ini memerkah sendiri, keluar sendiri, belah sendiri. Nah, itu bisa untuk ditanam. Kebetulan sekarang belum ada bijinya yang merah. Oke teman-teman, gitu aja. Barangkali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari daun segi atau daun saga seperti apa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.